Beliau berasal daripada Johor Bahru, berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir, merupakan penceramah agama, motivator, penulis, mutawif dan juga seorang usahawan. Beliau pernah menerima pengiktirafan sebagai ikon belia negeri Johor dan wajah beliau sering muncul ya di kaca TV sebab beliau merupakan panel penceramah rancangan Al-Hidayah TV3 dan juga rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Okey. Dan panel kita yang kedua pada pagi ini tidak asing juga, Cik Nurheliza binti Helmi. Ya, beliau berasal dari Kuala Terengganu, merupakan seorang penyanyi, pengacara TV, penceramah, pakar motivasi, aktivis kemanusiaan, pelakon dan juga merupakan pengarah urusan Heliza Helmi Production Sendirian Berhad. Okey, beliau berkelulusan ijazah sains pendidikan, biologi dan kimia dari Universiti Malaysia Sabah dan beliau merupakan duta Astro Oasis saluran 106 dan juga merupakan duta Ahmad Palestin. Selamat datang Cik Heliza. Dan moderator kita pada pagi ini adalah Cik Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Agak janggal ya panggil Cik sebab beliau lebih dikenali sebagai Pio Rahmat. Berasal dari Kuala Lumpur, merupakan penceramah dan juga motivator, berkelulusan ijazah sarjana muda sains alam sekitar dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan merupakan finalis program pencetus rumah Astro. Hadirin hadirat yang dihormati, tanpa berlengga lagi, saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada Pio Rahmat selaku moderator untuk tajuk golongan yang sedikit. Dengan hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana bi nuri hidayatik kama nawwalta al-ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama saya ucap terima kasih kepada pengerusi majlis yang Ustaz Halim Hafiz kata comel orang dia. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga sebagaimana Allah kumpulkan kita pagi ini, Allah kumpulkan kita juga ke dalam syurga. Amin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi ini, Allah kumpulkan kita juga di Telaga Kauzar dan minum daripada tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terima kasih kerana sebab dalam banyak-banyak PU pihak penganjur pilih Pio Rahmat. I love you so much. Dan yang saya hormati kepada div-div kehormat, khususnya kepada yang bahagia Datuk Samsuni bin Muhammad Nur, setiausaha bahagian kanan pengurusan, juga kepada semua insya-Allah bakal-bakal ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni tak pandai formal-formal, jadi saya santai boleh lah. Tuan-tuan, perempuan tadi, bukan tadi lah, beberapa minggu lepas saya berjiran dengan ustaz kesayangan semua, Ustaz Saiful kat sini berjiran. Jadi saya memang berjiran sungguh, kami ada satu rumah tu memang tempat baiki motor besar-besar. Jadi malam-malam tu biasa lepak. Ustaz Saiful kata, Azman, hang bila nak main tempat ni, tempat kami ni janganlah tak expectation tinggi, ramai orang. Saya kata, Ustaz Saiful, saya ni biasa dah ceramah dengan satu orang. Betul biasa tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada orang saya ceramah. Kami buat rakaman TV Al Hijrah. Saya dengan kameraman je. Seorang lah. Tu pun kadang-kadang kameraman Heliza dia kata, Ustaz, rolling. Ustaz kuat lu. Jadi saya biasa dah ceramah seorang. Tapi Alhamdulillah hari ni ramai. InsyaAllah moga-moga kita ni golongan yang sedikit. Siapa golongan yang sedikit? Tuan-tuan perempuan kalau perasan lah dekat panel tulis 9.5. Kami semua memang pancur. Betul, memang pancur. Cuma banyak masalah. Tadi pagi hujan. Ini nak pertahankan diri hujan. Ustaz Ali Hafiz ni dia suka bawa motor tuan-tuan. Maka sikit saya nak kenalkan, mungkin tak ada dalam episode kata, Ustaz Ali Hafiz tengah buat satu rancangan RPM. Apa nama Ustaz Bikers? Ini memang dia bawa motor je macam tuan-tuan. Jadi hujan dia duduk bawah jembatan Padang Muka. Ya, kan? Jadi lambat sampai. Saya pula tuan-tuan tadi terlibat dengan kemalangan.
Jadi tadi awak hari ni tak pakai jubah kan? Jadi biasa kalau pakai jubah sebab kemalangan keluar-keluar tu Ustaz Ahmad. Tak apa, salah saya dia kata. Hari ni tak. Jadi bergaduh lah apa semua, cari-cari apa semua. Tak selesai. Eliza kenapa lambat? Eliza buat sampai. Okey, okey. Okey, tuan-tuan yang saya kasihi Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang diberikan kepada kami tentang golongan yang sedikit. Saya pun tak tahu nak cerakinkan tajuk ni macam mana. Jadi kita serahkan kepada Ustaz Halim Hafiz Al-Azhari. Ustaz, panel kita nak ulas ke mana? Ada tujuh tajuk kita golongan yang sedikit. Sedikit ni maksud apa Ustaz? Jadi tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara tanda-tanda maut bakal menjelma apabila diberi salam jawab lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuat tu. Panjang umur insyaAllah. Takut tadi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'furuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazzimain ala habibina wa syafiina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada Puri PU Pencetus Umat Rahmat Ihsan. Jadi PURI Puri. Terima kasih kepada Puri, moderator kita yang berbahagia. Cik Nur, Cik eh? Cik. Cik. Oh, dia dah Cik Puan. Cik ke Puan? Cik. Cik Nur Heliza Helmi. Perhatian, Cik. Dan terima kasih juga kepada Tuan KSU. InsyaAllah tak lama lagi KSU ni. InsyaAllah ni yang lagi Datuk Datuk Samsuni bin Muhammad Nur, sentiasa bahagian kanan pengurusan. Dan juga yang sebelah ni Datuk apa lupa. Kau tak sebut tadi. Maklumat tak ada. Maklumat tak ada. Tadi dia makan lama kan. Datuk juga dari Kedah orangnya. Amin insyaAllah. Yang sistem bergaya. Mana Cik? Cik mana ni? Yang seorang ni teruknya orang ni. Tak kena. Kurang MC yang saya tak kata pun dia comel, cuma saya setuju je. Dan juga semua yang hadir ni. Okay, tuan-tuan puan-puan, minta maaf saya tak berapa formal sangat. Memang saya macam Biu Rahmat tadi memang tak berapa biasa dengan biasanya. Datang program budak-budak, remaja-remaja, hai-hai, pai-pai semua tu. Tiba-tiba hari ni dengan tuan-tuan semua ketat kan. Saya risau juga ni. Jadi itulah. Jadi saya minta semua kalau boleh tenangkan fikiran, senyum-senyum. Sebab hari ni perbincangan kita sangat santai. Walaupun tajuknya berat, walaupun yang datang Jakim, okay? Jakim yang panggil dan sebagainya. Tapi kita santai kan perbincangan, boleh? Boleh. Boleh senyum semua? Boleh. Okay. Jadi bagaimana mungkin saya introduce nama saya Halim Hafiz, Ustaz Halim Hafiz UHH. Nama banyak Abdul Halim bin Abdul Hafiz bin Jaafar bin Ahmad bin Abdul Hamid bin Abdul Karim. Berasal dari Johor, keturunan Jawa. Okay. Jadi bila sebut orang Jawa, biasa dia ada nama Jawanya. Jadi nama Jawa saya Rantaim Bai Selamat Contoh Rotito Adi Pranoto Joso Sultiko Mangun Jatuh Kusuma. Pula Mas Joko. Mas Joko. Siapalah Mas Joko tu. Okay, jadi kembali kepada soalan. Apa soalan tadi? Apa sebenarnya golongan yang sedikit ni? Oh, okay, kumpulan yang sedikit. Dalam Quran sebut khalis. Sejarahnya ada satu hari, satu budak ni masih muda lagi, dia menangis teresak-esak di pinggiran ataupun dekat tepi Kaabah. Dan doa yang dibacakan ialah Allah maj'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang sedikit. Dia menangis-nangis, merintih-rintih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kumpulan yang sedikit, termasuk dalam golongan yang sedikit. Tangisan dia, rintihan dia, doa dia telah didengari oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ketika itu adalah khalifah. Maka dia pun terhenti ketika melakukan tawaf mendengar tangisan si anak muda itu. Lalu dia pun bertanya pada si anak muda itu, wahai anak muda, apakah doa yang sebenarnya kamu bacakan ini? Pelik benar. Pelik benar bunyinya. Apa doa apa tu menjadi golongan yang sedikit? Jadi rupanya dalam Al-Quran banyak menyebutkan qalilan 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 mimma yushrikun wa qalilan mimma yu'minun dan sebagainya.
Banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan golongan sedikit ini adalah golongan yang beriman, golongan sedikit adalah golongan yang bersyukur, golongan sedikit adalah golongan yang bertakwa, golongan sedikit adalah golongan yang mendapat kemenangan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit diberikan bantuan oleh Allah Taala untuk menewaskan kumpulan yang banyak. Jadi maknanya kumpulan yang sedikit ini adalah satu kumpulan yang sangat istimewa. Maka dia pun berdoa untuk menjadi kumpulan yang sedikit. Ketika itu Saidina Umar mendengar rintihan anak muda ini. Saidina Umar pun menanya, rupanya aku seorang khalifah tak tahu apa itu qalil, sedangkan si anak muda ini yang tidak ada banyak pengalaman, yang masih lagi baru hidup kat dunia tapi dah tahu pengertian qalil. Maka Saidina Umar pun berdoa untuk menjadi golongan yang qalil. Itulah mukadimahnya. Masya-Allah. Maksudnya golongan yang sedikit daripada doa tu merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 10, betul? Ya betul. Wah, lagi hebat dia. Kau baca WhatsApp aku kan? Jadi tuan-tuan, dia cerita betul. Macam Ustaz Halim Hafiz, dia kata nama saya Puri, Pincetus Omar Ahmad Isa Puri. Kalau Ustaz Halim Hafiz, dia UH-nya suka punya. Punya Bukan. Begitu. Lembut lah. Sebab ada 2 H. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, membuat betul. Anak muda ni merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 10. Yang menunjukkan bahawa Allah tunjuk ramainya orang yang hidup atas muka bumi ni tapi tak bersyukur. Perasankan tuan-tuan perempuan, kita baca Yasin malam Jumaat kan? Hujungnya Allah kata, afala yashkurun, afala yashkurun, afala yashkurun. Kalau tak silap saya, 2 kali kita ulang dalam surah Yasin, afala yashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Tadi kan, saya kan kemalangan. Kan saya cakap kemalangan kan? Malangan, tuan-tuan, saya kat main road. Main road ni saya bawa dengan santai, dengan muka bersahaja. Kan? Bawa-bawa tiba-tiba kena langgar saya. What the fish kan, tuan-tuan? Rupa-rupanya tuan-tuan, kan tak? Apa nama dia flyover? Saya main road, bila flyover kan ada U-turn. Dia U-turn, dia tak nampak saya. Pakcik nampak saya, dia langgar saya, maka saya teranjak ke kiri. Masa saya tengah geram-geram ni sebab saya kemalangan ni, saya kawan saya pun sampai. Kawan saya kata apa? Rahmat ucap Alhamdulillah. Lain tuan-tuan, sebab ramai ustaz-ustaz ajar bila kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, nah betul. Tapi kali ni kalau saya kata ucap Alhamdulillah, saya nak syukur apa? Geram ni geram. Bila saya kena kemalangan, dia suruh ucap Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan kata Alhamdulillah, paling tidak saya masih hidup. Paling tidak hari ini kereta tu pun hanya kemik saja. Jadi banyaklah kita hari ini ucap syukur sebab kehidupan itu sendiri untuk disyukuri. Mat, cuba sikit Mat. Hari ini dah lalu nak dengar. Cukup tolak lah macam ni. Saya, jom pun nak kasih dia banyak cakap. Jadi tuan-tuan, perempuan, bila cakap pasal syukur, saya rasa ikon yang paling sesuai untuk cakap pasal syukur adalah Heliza Helmi. Kenapa? Kenapa? Sebab dia banyak pergi luar negara, tempat-tempat manusia-manusia yang banyak dipuji. Jadi rasanya orang paling banyak syukur Heliza Helmi. Dalam Instagram semua asyik-asyik juga Alhamdulillah. Jadi Heliza, boleh tak kongsi dengan kami sepanjang pemusafiran kan? Dekat luar sana, apakah kesyukuran yang patut kita hari ini? Alhamdulillah kan, insyaAllah. Syukur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puri dan juga rakan PNU dan juga kepada yang berbahagia Datuk Samsuni bin Muhammad Nur, setiausaha bahagian kanan pengurusan dan juga sahabat sebelah. Sudah tak ambil nama. Dan kepada tuan-tuan, cik puan. Kenapa bila sebut cik puan, semua orang biasanya aku terkejut. Cik puan. Sebenarnya kalau kita belajar dalam CPSC, CPSC itu adalah Certified Professional Image Consultant. Maksudnya mereka yang telah mengambil pentauliahan untuk menjadi image consultant. Okey, kita akan, kalau kita tak tahu sama ada dia dah kahwin ataupun belum. Kalau kita sebut puan, dia kata saya belum kahwin lagi. Cik, cedera hati dia. Kalau kita kata cik, dia sebenarnya puan. Jadi kita panggil cik puan kerana cik puan kalau dalam bahasa dia mengikut mereka golongan-golongan bangsawan yang diberi kelas orang-orang yang cantik. Tunjuk diri sendiri. Yelah, memang biasa nampak dah. Biasa nak nampak. Jadi bila kita jumpa dia, kita nak tunjuk yang professional.
dalam TOP dan suasana yang profesional, kita sebut cik puan. Sampai dia kata, tak apa, panggil makcik je. Ataupun pakcik je, pakcik puri yang macam tu. Ada yang kalau kita boleh panggil pakcik puri. Tapi kalau macam lelaki kacak tu tak, panggil apa? Lelaki kacak? Encik puan tak? Tak boleh juga nak tengok kat sini, dia kena yang lain. Baru saya boleh dapat idea lah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih di atas jemputan. Dan sebenarnya kami bertiga ni, sebenarnya tiga-tiga je ni yang tak nak formal sebenarnya. Semalam kami berprogram bersama dengan Skora, bersama dengan Puri juga, memang asyik-asyik muka dia. So hari ni muka dia lagi, lama sebenarnya tak berprogram dengan Ustaz Ku. Alhamdulillah Ustaz, okey? Okey. Isteri okey isteri? Cik tanya pasal akak Sebab sebenarnya saya pun kesaksi yang mendengar Ustaz yang cakap comel tadi. Bukan Puri. Jadi tak apa, saya ada juga dengan dia pun. Tak apalah Eliza, kalau apa-apa boleh bincang dengan akak, akak okey je. Hashtag harmoni. Poligami ni golongannya sedikit. Tak apalah, saya politeknik ke poli selain daripada poligami. Baik. Okey, alhamdulillah, pertama syukur kehadirat Allah SWT. Allah izinkan kita bersama dalam majlis ilmu. Semalam Puri yang cakap juga lah, dia kata mungkin tak ramai yang datang, tapi bila saya masuk, Masya Allah, alhamdulillah, ramai, cuma beberapa je lah kursi yang belum dipenuhi. Itu pun mungkin jin-jin yang duduk bersama-sama dengan kita, Masya Allah. Jin memang suka dengan ceramah tu. Geng lah. Geng. Patutlah nampak lebih kurang macam kecil. Okay. Sesungguhnya orang yang dibasah tu adalah orang yang sikit. Okay. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, ketika saya masih lagi belajar dekat Universiti Malaysia Sabah, ketika itu 2008 nak masuk ke 2009. Lalu sahabat saya bawa saya pergi makan di satu tempat. Sambil saya makan burger, sahabat saya kata, Eliza, Gaza kena serang. 2008 nak masuk ke 2009. Disember lah nak masuk ke Januari 2009. Dan waktu tu saya terkejut, tapi saya terus kita makan lah. Makanan tu takkan terkejut, tak habiskan makan membazir pula. Saya terkejut, Allah kesiannya. Dan saya tak tahu apa sebenarnya isu yang berlaku dekat Gaza. Namun Allah ilhamkan ketika itu untuk berdoa pada Allah agar Allah izinkan untuk diberikan peluang pergi ke bumi peperangan seperti itu, agar aku sini dapat melihat bagaimana sebenarnya saudara-saudara kita, adik-beradik kita yang berada di bumi peperangan. Masa tu masih lagi belajar. Sekarang ni masih lagi belajar ke tak habis-habis belajar? Macam mana? Alhamdulillah, macam tu lah. Complicated. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, udu'uni astajib lakum. Betul Ustaz? Ya, betul. Jadi kita berdoa, insya Allah Allah kabulkan, dan Allah kabulkan pada tahun 2012. Ketika itu saya seorang-seorang berada dekat Kuala Lumpur. Maksud saya, orang lain ada jugalah di Kuala Lumpur. Family saya tak ada. Saya seorang je duduk dekat rumah waktu tu, bersama dengan jin-jin yang lain. Sebab waktu tu rumah baru buat, saya seorang je tinggal dekat situ. Opak kad tak ada, lampu pun rumah saya seorang je yang terbuka. Sedihnya. Masya Allah, bukan. Itu kalau dengan sedikit. Sebab saya seorang saja duduk dekat situ, Masya Allah. Golongan yang sunyi nama dia. Okay. Jadi, Masya Allah, ketika itu saya dapat satu mesej. Kring-kring. Zaman dulu kan bukan canggih macam sekarang. Kring-kring. Tak ada iPhone 7 lah sangat. iPhone 7 ke? Masya Allah ya. Okey tak apa, nanti saya pergi lepas ni Puri belanja. Saya buka WhatsApp. Zaman tu tak ada WhatsApp message. Saya buka message tu, dia kata, hey Liza, kita dah tak boleh duduk diam lagi. Dan waktu tu, Ustaz Hiraman, saya memang tengah duduk diam. Tak, saya memang tengah duduk diam. Tak ada laptop. Saya risau lah. Macam mana dia beritahu saya tengah duduk diam? Zaman teknologi sekali tahu pula kita tengah duduk diam dalam bilik seorang-seorang. Dah lah, saya seorang-seorang dekat tempat tu yang bahaya. Masya Allah, saya terus berdiri ketika itu. Agar tak sama dengan apa yang dimesej saya. Saya berdiri. Dan saya pun mengundang-undang, kenapa kita tak boleh duduk diam? Saya kata, sama mesej. Rupanya yang mesej saya adalah, kenapa saya jauh sangat? Okey. Sebab kami tengah duduk diam. Jadi yang mesej saya rupanya, Kak Farah Adiba. Farah Adiba. Mbak Adiba, bukan aktivis kemanusiaan juga lah yang buat perjuangan tanah-tanah Palestin dan sebagainya. Akhirnya, dia dah beritahu Gaza kena serang, sebab itulah kita tak boleh duduk diam. Waktu Masya Allah jantung saya tercabut, tapi saya pasang baliklah, kan meninggal terus Masya Allah. Dia pendekkan cerita. Akhirnya amat Palestin dia nak bawa seramai 120 orang ke 200 orang untuk pergi ke bumi Gaza sebagai misi solidariti. Solidariti itu dalam masa sama kita bagi bantuan kemanusiaan, dan dalam masa sama kita nak bagi semangat dan motivasi kepada mereka. Jadi kita dah mindset dalam pemikiran kita, kita nak bagi semangat, kita nak peluk mereka, kita nak beritahu kami bersama-sama dengan orang Gaza. Perjalanan di
daripada Malaysia, lepas kita pergi Mesir, touchdown dan akhirnya kita sampai ke bumi Gaza. Jadi kita turun saja daripada bas, perkataan pertama yang dikeluarkan oleh orang-orang Gaza, dia berkata kepada kami, selamat datang ke tanah kamu sendiri. Selamat datang ke tempat kamu sendiri. Perkataan pertama. Perkataan pertama. Dia cakap Melayu. Dia cakap, awak tukar transisi lah ya. Jadi waktu itu kami menangis. Biasalah perempuan, tapi Masya Allah, jejaka, jejaki, juga jejatas. Menangis yang kita buat daripada kita orang. Sejarah pun jejatas. Lagi teruk menangis daripada kami. Dan akhirnya, orang Gaza di peluk kami, dia kata apa? Latasan, innallah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Dan kami pun hairan waktu tu, siapa bagi motivasi kat siapa. Dah terbalik, patutnya kita rakyat Malaysia nak bagi motivasi pada mereka. Tapi mereka pula peluk kami, dia kata, tak apa, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Dan Masya Allah, ketika itu saya rasa macam mimpi. Sama ada saya masih hidup ataupun sebenarnya dah tak ada. Sebab akhlak mereka begitu indah dan begitu mulia sekali. Sampai saya suruh posing sekejap. Kena. Sebab kadang nabi kita bercakap dahsyat sangat. Gambar kita bila ustaz post, ustaz tengok muka ustaz je. Jadi kita kena elok sikit dalam gambar tu. Masya Allah, sampai saya suruh apa? Saya suruh kawan saya tampal saya. Sebab saya takut saya dah meninggalkan apa. Bila dia tampal sakit, saya tampal dia balik. What you give you get back. Jadi saya tampal balik, Masya Allah sakit. Jadi rupanya saya masih hidup. Okay, dia pendekkan cerita tentang syukur. Suatu hari bila kami berada di Gaza, kami kata dekat beberapa orang kanak-kanak kecil waktu itu. Kami kata macam ni, kesian kamu diuji seperti ini. Kamu dah tak ada mak, kamu dah tak ada ayah, kamu tak ada seluruh ahli keluarga. Rumah kamu dah hancur, sekolah kamu tidak ada. Kesian kamu diuji seperti ini. Tiba-tiba anak kecil berkata semula kepada kami. Dia berkata apa? Tolong jangan kasihankan kami. Tolong jangan kasihankan kami. Allah uji kami seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana yang diberikan segala macam nikmat kemewahan sampai terlupa nak siapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah, Allah sudah ambil kaki kami. Alhamdulillah, Allah dah ambil ibu dan ayah kami. Allah dah ambil tangan kami. Allah dah ambil rumah kami. Tapi tidakkah kamu ingat Allah sebut dalam Al-Quran apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Orang yang kafir tu inna adzabi lasyadid. Betul ustaz? Betul. Kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Kalau kita kufur, azab Allah amatlah pedih. Anak kecil remind kepada kami bahawa kita dalam keadaan contohnya esok exam atau esok ada presentation ataupun esok kita nak pergi maksud yang besar dalam pekerjaan kita, kita sanggup tak tidur malam untuk persediaan. Tapi mereka soal kepada kami, apa pula persediaan kita untuk jumpa dengan Allah? Setiap kali saya berjumpa dengan orang-orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, kehilangan keluarga, perkataan pertama mereka mesti keluarkan apa? Alhamdulillah. Sebagai contoh, ketika saya pergi ke bumi Syria pula, ketika itu saya jumpa dengan pakcik. Wahai pakcik, kami tanya, kalaulah bantuan kemanusiaan tidak sampai di sini, apa yang pakcik, sahabat-sahabat lain, ahli keluarga lain makan? Dia senyum dan berkata kepada kami, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi perkataan pertama yang mereka keluar. Lalu mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Kami ketika itu sedang bagi kotak kepada mereka. Di dalam kotak itu ada berisi makanan lebih kurang 7 ke 10 kilo lebih kurang macam tu. Dia kata kepada kami, kotak ni kami takkan buang. Kami akan koyak kotak ini kepada cembisan-cembisan yang kecil. Lalu kami akan rebus kotak ini menggunakan air hujan. Dan kami suap anak kami minum sup kotak. Anak mereka makan kotak, mereka masih mampu mengucapkan kalimah alhamdulillah, Masya Allah. Mereka masih mampu mengucapkan cukuplah Allah bagi kami. Dan ketika itu bila saya ni tak tahulah Allah punya bagi kekuatan, Masya Allah. Mereka selalu kata, tak takut ke pergi tempat-tempat sana? Tak takut mati ke? Masya Allah, memanglah siapalah kata tak takut mati, Masya Allah. Bila pergi kat sana dalam keadaan yang Allah sentiasa bagi ujian, antaranya bom, sniper, helikopter Apache,
Dan kejap lagi saya akan tayangkan sebab kami sebenarnya baru balik, bulan 2 baru balik sahaja daripada bumi Syria. Dan setiap kali pergi tempat peperangan seperti itu, akan adalah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kami ni dah khalas. Maknanya kami ni dah sepatutnya innalillah. Tapi Allah masih lagi pinjamkan nyawa. Dan alhamdulillah, mungkin ada tujuan sebenarnya Allah bagi pinjam nyawa ini untuk kita kongsi apa sebenarnya berada keadaan, situasi sebenar mereka yang berada di Syria, di Gaza, agar kita lebih lagi menjadi orang yang lebih bersyukur. Jadi apa kata kita tayangkan satu video di mana orang selalu tanya, mak pagi pula pergi ke tempat peperangan seperti itu. Dulu mula-mula waktu 2012, ya Allah, bukan mudah sebenarnya seorang ibu yang menjaga kita tiba-tiba nak bagi keizinan pergi. Setiap kali saya pergi barang, mak saya mesti nak masuk dalam beg saya. Saya risau bila sampai kat sini, saya takut nak buka beg saya. Saya takut mak saya betul-betul ada dalam beg tu. Bila saya tulis surat wasiat, mak saya selalu macam akan aku menangis, akan tak nak terima surat wasiat tu. Bila berada dekat airport, kita nampak air mata mak kita mengalir dan hampir sahaja kaki ni tak nak teruskan langkah. Tapi sebabkan perjuangan dan isu penduduk rumah, kita tetap juga pergi ke bumi Gaza dan Syria. Namun, tahun ini sangat mengejutkan. Apabila sambut tahun baru, perkataan pertama lagi, antara perkataan pertama mak saya kata dekat saya, dia kata, bila lagi nak pergi ke Syria? Dah lama sangat kamu ada kat Malaysia ni, pergi-pergi kat Syria. Dia request kat saya pergi kat Syria. Dan masihnya mulut mak saya, tahun ini bukan saya seorang saja pergi kat Syria, adik saya juga bersama pergi ke Syria. Jadi ada jawapan sebenarnya kepada persoalan yang sering orang tanyakan kepada saya, kepada mak saya, apa sebenarnya menyebabkan mak saya dia pagi untuk kita pergi ke Syria. Jadi kita buka video yang bertajuk apa ya, cuba tengok apa tajuk yang perjalanan, bukan satu perjalanan, misi-misi itulah. Cuba tengok dulu, kalau tak saya lupa pula tajuk banyak sangat sebenarnya. Sound dia tak ada. Okay. Okay, kita pasang sound sekejap. Sebab ada sound trouble ataupun sound system belum on lagi. Tapi ini adalah ketika kami masih berada dekat KLIA. Dan masya Allah, mak saya langsung tak menitiskan walaupun setitis air mata. Malah dia senyum sampai ke telinga bila hantar kami di KLIA. Saya tanya apa, orang selalu tanya apa yang menyebabkan mama okey bagi anak-anak mama untuk pergi. Dia kata bila tengok anak-anak pergi balik selamat, Allah jaga, alhamdulillah Allah pelihara. Saya pula perlu transkrip sebab tak dengar. Dan tim Mujahidah adalah sebenarnya mak kita sendiri semua. Dan ini pengalaman pertama adik saya pergi ke tempat bergolak. Okay, so itu yang pertama. Jadi kita buka video yang kedua, di mana video ini kami pergi ke kawasan Idlib. Dan ketika itu kita nak pergi ke satu kawasan, dia macam tempat kilang. Tapi kita punya ketua kata kita hold sekejap, kita berehat. Sebab daripada pagi kita tak rehat langsung, kita rehat sekejap. Lepas tu nak ambil makan sikit lah, isi perut. Dan tiba-tiba makanan tak sampai lagi, ada siren bunyi sangat.
sangat panjang, hampir setengah jam. Saya lupa bunyi dan kami bertanya kepada orang Syria dan Turki ketika itu, bunyi apa ni? Dia kata, ini bunyi tandanya akan berlaku bom di kawasan yang terdekat. Dan bila kami tanya, adakah kita selamat? Dia kata, I'm not sure. Dan tiba-tiba kami dapat terus maklumat mesej daripada orang Syria sendiri, tempat yang kami nak pergi telah diserang oleh 15 airstrike dan 39 orang syahid. Ya Allah, ketika itu kami berada sangat dekat dengan kawasan itu dan Allah nak selamatkan lagi, Allah bagi kami untuk berhenti. Dan bila kami keluar daripada tempat kawasan itu, kami keluar daripada kawasan ini, rupanya tempat yang baru kami duduk tadi itu pun diserang lagi sekali, Masya Allah. Dan ada satu kawasan, kami pergi ke kawasan, lupa nama dia, ada jet Rusia di atas udara, sniper dan sebagainya. Jadi kita buka video yang apa, detik kecemasan ke apa. Ini bandar Aleppo. Pada tahun 2014 tak silap saya, dan ketika itu lagi kritikal di mana kami sampai bersembunyi dalam liang lahat dan kami terus berlari, dan ada seorang mujahidin, dia berhentikan van kami, dia kata keluar daripada kawasan ini tidak selamat untuk kamu, namun tolong doakan kami. Dan sejurus kami keluar daripada kawasan itu, terus berlaku letupan, Masya Allah. Dan kalau anda semua lihat daripada video ini, yang kita nak belajar daripada mereka, walaupun mereka kena bom, mereka kena serang dengan sniper dan sebagainya, anak-anak di sana walaupun tidak ada ibu dan ayah, mereka tetap akan pergi ke sekolah untuk ilmu. Mereka faham tentang betapa ilmu ini penunjuk cahaya kehidupan. Dan saya teringat kata ulama kehadiran Allah Alam, man arada dunya fa'alaihi bil'ain, man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ain, man arada huma fa'alaihi bil'ain. Kita nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak kedua-duanya pun kena ada ilmu. Dan itulah mereka bersungguh-sungguh pergi belajar sebab mereka nak menjadi manusia khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Segala macam kebaikan mereka nak buat dengan ilmu. Dan di situ saya nampak, Masya Allah, ini yang kita nak tanam dalam kehidupan, terutamanya anak-anak, kita kejut mereka bangun, untuk mereka bangun subuh, bukan semata-mata nak pergi ke sekolah. Nanti bila cuti 2 bulan sekolah, mereka tak bangun subuh. Sebab mereka kat sana, antaranya mereka menghafaz hadis, menghafaz Al-Quran, mak ayah tak ada, budak-budak kecil tetap akan bangun pergi ke masjid untuk solat. Dan satu lagi video kita saksikan, tajuk Satu Perjalanan. Kiri kanan,
Itulah dia antara sedikitlah paparan-paparan video di mana belum lagi saya ceritakan saya pegang satu tisu dekat satu hospital dinamakan Hospital Rahmah. Bila saya pegang tisu tu, saya buka tisu tu, ada jari orang. Bagaimana anak kecil umur 5-4 tahun matanya dikurit dua kali sebab kami tumpang di mana saja kami berhenti. Di situlah tempat kami menginap. Ada kami menginap dalam gua, ada di tempat rumah orang, ada rumah orang yang memang suaminya pun dah pun syahid, anak-anak yang memang kepala yang dipasang dengan mesin sebab kena bom dan sebagainya. Kami pergi tempat masa-masa perang yang kena pakai mesin yang ni tak ada tangan, tak ada. Memang horror lah keadaan-keadaan seperti itu yang saya tak bawa video-videonya. Tapi nak kata, mereka tetap mengukir senyuman walaupun diuji dengan sangat dahsyat. Ini tingkatan yang cukup hebat sekali. Diuji dengan musibah tapi tetap lagi boleh berasa bersyukur. Sebab kalau nak cakap tingkatan syukur tu ada tiga kan, InsyaAllah mungkin Ustaz boleh syarahkan lagi. Namun mudah-mudahan kalau kita tak mampu buat banyak pun, at least kita rasa dalam hati kita, Alhamdulillah contoh hari ini kita masih lagi boleh dengar perkongsian dalam dewan yang sejuk. Sebab bila kita bersyukur, InsyaAllah Allah akan tambah lagi nikmat. Wallahualam bissawab. Subhanallah tuan-tuan. Saya bila Eliza tunjuk video-video tu, saya teringat juga pengalaman saya. Tapi saya bukan pergi ke sini, saya pergi ke Afrika. Sebab Alhamdulillah pergi Afrika ni, saya juga mendapat satu motivasi macam mana Eliza. Betapa bersyukur yang kita duduk dekat bumi yang bertuah ni. Dekat Afrika lain pula tuan-tuan. Afrika ni dia diuji dengan kebuluran. Saya minta maaf lah tak ada video, saya tak pandai buat video. Selfie pun tak pandai, dulu lah sekarang kuat selfie tuan-tuan. Saya satu hari kita pergi ke Afrika, kami bawa korban, buat ibadah korban dekat sana. Alhamdulillah hanya tiga negara yang sampai kat sana tuan-tuan. Malaysia, Turki dan juga Saudi, Arab Saudi. Di Malaysia ni wakil Asia lah pergi ke Afrika. Sampai kat sana tuan-tuan perempuan, baru saya saksikan tuan-tuan orang Afrika ni, tuan-tuan nak tengok kat YouTube boleh Google ya. Afrika ni orang makan lumpur tuan-tuan untuk kenyangkan perut mereka. Lumpur tu mereka panaskan, didihkan sampai boiling point dengan harapan bahawa akan mati semua organisme yang buruk dan yang baik lah. Penting apa nama lumpur tu boleh jadikan makanan asasi. Mereka keringkan buat macam peyek kan. Jadi mereka keringkan, masya-Allah. Jadi kami buat korban, bila kami korbankan lembu-lembu rakyat Malaysia yang telah berkorban pada hari korban, kita buat makan fest, kita buat festival makan ramai-ramai tuan. Macam biasa orang Malaysia macam saya ni yang makan memang tak habis lah kan. Kita makan tak bersih, kan? Tak habis, tak bersih. Jadi kalau nak jadikan cerita, kawan-kawan saya lain semua dah bangun dah sebab aku nak pergi pusing-pusing seluruh kampung. Saya lambat sikit. Memang hero tak lambat tuan. Apa pun laku, hikmah yang saya bangun lambat, nak cakap hikmah ni tu. Tiba-tiba budak-budak Afrika ni semua keliling. Apa nama keliling talam saya. Afrika akan pergi Sudan tuan-tuan, masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Dan sebenarnya Malaysia pun ada Petronas kat sana, Alhamdulillah. Jadi mereka memang tenang Malaysia. Jadi dia cakap dengan kami, benda bahasa Arab, dia kata, tunjukkan apa nama kan, ada gearbox kan. Bahagian gearbox tu orang Sudan bagi pada kami. Jadi tak bersih lah, kami makan gearbox tu. Jadi budak-budak ni minta kami nak habiskan makanan sisa dan kekalan tulang. Allah, sejak pada tu tuan-tuan, saya cubalah untuk habiskan semua makanan. Jadi insyaAllah moga-moga hari ini semua benda-benda ni menyebabkan kita lebih syukur. Jadi Ustaz Alim Hafiz. Yo. Merehat nampak? Kan susah pun nak balik. Ustaz Alim Hafiz, kita dah cakap pasal untuk jadi syukur. Yo. Jadi apa step by step Ustaz untuk kita betul-betul mencapai makam syukur? Simple insyaAllah. Fadal. Oh, okey. ibaratnya seorang pengemis yang tak ada duit, tak ada harta, tak ada kedudukan, tak ada kabel, tak ada kontak dan sebagainya, nak bekerja di sebuah istana yang dimiliki oleh seorang raja yang sangat berpengaruh dan hebat. Jadi bila dia masuk dalam tu bukan senang. Dan apabila telah diberi peluang untuk masuk ke dalam istana, maka pertama sekali dia telah diberi arahan oleh penjaga istana supaya pakaian kena elok, baju kena masuk dalam. Okay, bersihkan tangan dan sebagainya. Jangan mandai-mandai nak pergi kiri, nak pergi kanan. Masuk dalam tu, jangan usah sana, usah sini, diam-diam je. Okay, itu cara pertama lah. Cara yang kedua, ikut arahan. Kalau saya kata ke depan, ke depan. Ke belakang, ke belakang. Undur-undur. Jangan mandai-mandai, jangan nak pergi toilet sendiri. Kalau nak apa, kena minta izin. Okay, yang ketiganya, bila dah kerja nanti, pastikan gunakan peralatan itu dengan baik. Yang keempat, dia kata jangan rosakkan peralatan. Yang kelima, kena sedar diri yang awak tu kat sini kerja je.
ini bukan tempat awak, ini bukan rumah awak, ini bukan rumah bapa awak. Ha, macam tu dah lebih kurang. So ada lima perkara. Jadi yang pertama sekali, jangan langgar undang-undang. Yang kedua, ikut arahan. Yang ketiga, gunakan barang sebaik-baiknya. Yang keempat, jangan menjahanamkan barang. Yang kelima, kena ingat yang itu adalah semua tu adalah awak ni kat sini adalah pekerja dan kena tahu kedudukan awak tu siapa. Jadi kalau kita kaitkan balik dengan kehidupan kita kat dunia ni, sebenarnya kita ni tak layak pun untuk hidup kat dunia ni, tapi Allah Ta'ala kurniakan juga untuk kita diberi peluang untuk merasai hidup di dunia ni. Maka hadirlah kita kat sini. Perkara pertama, sebagai orang yang bersyukur, jangan sekali-kali kita langgar perintah Allah. Yang pertama sekali, jangan langgar perintah Allah. Jadi yang keduanya ialah jangan kita sekali-kali jangan lupa kewajipan kita. Jadi saya nak sebutkan kat sini, ada mana lebih utama? Meninggalkan maksiat ataupun melakukan kewajipan? Jawapannya ialah meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada melakukan kewajipan. Contohnya lah, katakanlah dalam keadaan kita nak buat kewajipan, tiba-tiba kita terpaksa buat maksiat. Maka ketika itu gugur kewajipan kerana nak elakkan maksiat. Ha, jadi itu yang saya nak tahu, apa saya nak sebutkan pagi ni lah. Okay, jadi yang pertama tadi apa dia? Yang pertama, jangan buat kesalahan. Yang kedua, buat segala suruhan. Yang ketiga, kita ni kalau Allah Ta'ala dah gunakan tangan, maka kena gunakan tangan tu jalan Allah. Kalau Allah Ta'ala dah bagi kaki, kena gunakan kaki tu jalan Allah. Kalau Allah dah gunakan suara yang merdu, maka gunakanlah suara yang merdu itu di jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita nak dengar juga Heliza kena nyanyi juga kejap lagi. Boleh? Tak ada extra payment tau. Bersyukur. Okey. Jadi maknanya kena jelah kena gunakan kelebihan yang kita ada tu di jalan Allah Subhanahu Taala. Yang keempat, kadang-kadang ada orang dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada kepala, dia ada otak, tapi tak gunakan. Ini juga orang tak bersyukur. Kan? Maknanya bila dia duduk kat rumah dia malas. Dia tak gunakan segala kelebihan yang dia ada. Maka ini juga termasuk dalam golongan orang yang tidak bersyukur. Yang kelima yang saya sebut tadi, okay, kena sentiasa beringat sebenarnya Allah Ta'ala dia boleh cabut bila-bila masa rezeki yang Allah Ta'ala guna kepada kita. Jadi kita kena ingat kita ni macam pengemis tadi lah, yang datang masuk ke dalam istana dan kita tak ada apa-apa sebenarnya. Tuan-tuan, puan-puan, saya sebenarnya bila tengok apa tadi? Video tadi tu, saya memang tak boleh tengok sangat. Nanti saya macam, okay. So, mood saya akan berubah. Seperti sekarang ni lah berubah kan. Jadi macam, tak tahu lah kenapa. Itulah. So, saya tak tahu nak cakap apa, cuma hati tisu lah. Kan. Itulah hati tisu. Betul, memang saya ni hati tisu sikit. Okay. Sebenarnya saya nak cakap benda lain. Saya nak cakap apa tadi? Kisah, ada kisah yang berlaku kan. Ini kisah yang berlaku pada satu hari. Ni kisah Taluk banyak sikit kan, Taluk dengan Jalut. Kena ingat, pernah dengar tak Taluk dengan Jalut? Dalam Quran disebutkan ni Taluk, Jalut dan sebagainya. Jalut ni adalah pemimpin yang jahat, Taluk pemimpin yang baik. Kawan saya dulu kita orang panggil Jalut. Sekali ustaz marah, jangan panggil Jalut, Jalut tu jahat. Habis panggil apa? Taluk, Taluk baik, panggil Taluk. Jadi Jalut itu merupakan seorang pemerintah di sebuah negeri di Israel. Baik Israel. Jadi masa tu tentera Jalut, tentera Talut, dah confuse lah. Talut ni yang mana? Baik. Yang baik. Ingat baik. Talut ta'at. Jalut jahat. Okey, Talut baik, Jalut jahat. Okey. Jadi okey, Talut Talut ta'at. Okay. Talut apa? Ta'at. Jalut jahat. Halim Hafiz. Ta'at jahat. Okey. Kita dengar dulu apa itu. Kita tak tahu. Kadang-kadang pula macam Biu Rahmat selalu kenakan saya kepada Tuhan. Hari ni saya kurang lah balas balik. Dia memang selalu. Saya cakap dengan dia kadang-kadang orang muda. Saya anggap dia macam adik kandung saya lah. Saya tak anggap dia macam adik kandung. Saya anggap dia bagi adik kandung. Ni adik kandung, ni adik ipar. Faham tak? Macam-macam kan? Adik kandung, adik ipar je. Mana nak kaitkan lah dia dorang. Okay, tapi tak apa. Okay, fine. Saya tak sabar. Sebab dia dorang perlu kahwin lagi. Saya dah okay. Oh, mungkin ada yang tanya-tanya. Saya ada nak kahwin ke belum dah? Saya dah kahwin ni, saya minta maaf. Okay. Tapi memang betul lah. Sebab dua tak kahwin, seorang dah kahwin. Maknanya saya ni sedikit. Saya kolongan sedikit.
Jadi macam tuan-tuan pun, yelah, mana pergi lelaki? Tak ada orang lelaki ya? Ya, belakang tu. Datuk mana staff lelaki tu? Ha? Sebab, Datuk pun tahu. Sebab lelaki adalah golongan yang sedikit. Maka beruntunglah golongan yang sedikit itu. Okey, kat mana tadi sebenarnya? Jalut Talut. Jalut Talut. Okey, sebenarnya tu ini ada kisah tu tentera Jalut. Jalut ini merupakan raja yang sangat jahat. Dalam kitab, dalam internet, dalam YouTube, anda boleh cari nama dia Gallius. Goliath. Gallius pula, Goliath. G-O-L-I-A-T-H, Goliath. Dia ni jahat gila, badan dia tinggi. Mengalahkan manusia biasa, seolah-olah macam ketinggian dia sama macam ketinggian seorang lelaki yang duduk atas kuda. Macam tu lah ketinggian dia, dikhabarkan begitu dalam kitab Bible dan sebagainya. Jadi Goliath ni, dia ni memerintah dengan zalim. Maka datanglah tentera Talut nak menyelamatkan rakyat Jalut. Tentera Talut ni beriman pada Allah, Jalut ni jahat. Jadi tentera Jalut, Talut ni, dia pun nak menyerang tentera Jalut. Tapi kumpulan mereka sikit, tentera mereka sangat sedikit. Kemudian mereka ni daripada kampung Talut ni nak pergi ke kampung Jalut ni, perjalanan jauh ke Bukit Bungkau, Purai Bukit, barulah sampai ke situ. Sebelum mereka sampai ke tempat tersebut, mereka telah ada ramai di kalangan mereka yang dah kehausan. Sehinggalah mereka melalui sebatang anak sungai. Jadi sampai ke anak sungai tu, tentera-tentera Talut ni, mereka kata, "Tuanku, kita orang dah lapar gila. Dah haus sangat ni. Boleh tak kami nak minum air?" Rupanya Allah Ta'ala tak benarkan mereka untuk minum air sungai yang sedang mengalir itu. Sampai Allah Ta'ala kata, "Faman syariba minhu falaysa minni." Siapa yang minum air tersebut, dia bukan di kalangan itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249 ke 250. 249. Ayat 249 surah Al-Baqarah. Dia kata macam tu. Allah Ta'ala tak benarkan mereka minum air. Sedangkan tentera-tentera yang beriman ini, mereka kata, "Takkanlah kami nak minum air pun tak boleh. Kami tengah haus ni, tengah darurat ni. Patut air ni air sungai yang mengalir. Banyak air ni, banyak sikit." Tapi Allah tak benarkan juga, melainkan hanya seteguk air. Maka di kalangan tentera-tentera yang konon-kononnya beriman itu, majoriti di kalangan mereka minum air tersebut. Mereka minum, mereka bukan cakap sekadar minum, mereka mandi lagi. Mereka orang jauh cakap apa? Kejebush. Kejebush tu maknanya terjun dalam air. Dia kejebush dalam tu, dia mandi. Okey, akhirnya hanya sedikit sahaja yang tidak minum air tersebut. Maka mereka meneruskan perjalanan. Apabila mereka meneruskan perjalanan, sampai saja di satu tempat, rupanya ramai yang kata, "Wahai tuanku, kami tak larat nak teruskan perjalanan. Tak apalah, kami patah balik." Dan mereka pun patah balik. Siapa mereka itu? Mereka lah yang tadi, yang kejebush, yang minum air banyak, yang itu yang patah balik. Yang tak minum air ataupun minum sedikit saja, yang itu meneruskan perjalanan. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada tentera Talut yang disertai oleh Nabi Daud ketika itu yang masih lagi kanak-kanak. Ceritanya panjang. Cuma di hujung ayat tersebut dia kata, "Kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Berapa banyak contoh-contoh yang Allah Ta'ala dah bagikan, kumpulan yang sedikit mampu untuk menewaskan kumpulan yang banyak. Ceritanya kat sini ialah sebenarnya kumpulan orang yang sedikit ni bukanlah bila sikit je terus menang, tak. Tapi bila dia sedikit, dia mesti ada ciri-ciri bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan dan puan, umat Islam, kalau kita tengok tadi berlakunya peperangan demi peperangan. Saya tadi teringat, saya makan mi tadi, tak habis mi saya. Tapi memang tengah cakap pasal ustaz. Sebab apa? Saya tengah makan tu, biar ramai kata, "Ustaz, cepatlah, ambai." Baik sikit. Saya pun nak habiskan. Cepat, Ustaz. Jadi saya pun, okay, fine, man. Awak tak makan sebab awak lambat. Saya makan sebab Datuk suruh makan, aku makan. Semua jalan kita berdua ada makan. Saya pun makan lah. Terpaksa saya makan. Jadi tu lah bercerita tentang tu. Dan bila cerita tentang video-video tadi tu, saya teringat satu kisah yang berlaku. Apabila ini pun ada spontan ni, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni bila dia cerita, aku ni seorang yang sangat zalim sebab aku suka mencuri barang orang. Untuk orang pertama kata lah, golongan kedua pula, kumpulan orang kedua pula kata ni, tiga orang sembang ni. Satu pula kan? Okey, saya cakap lah. Main, kita berlakon kan? Okey, sebenarnya dalam kita tiga orang ni, akulah orang paling jahat. Memang sebab aku kuat mencuri. Memang. Itu orang pertama cakap, orang kedua pula cakap. Cakap lah.
Cakap apa? Tak tahu, okey. Tak sempat nak buat apa. Orang kedua ni dia kata pula, aku lagi jahat. Aku bukan setakat curi, aku bunuh orang. Bunuh kan? Aku bunuh orang, aku rogol orang. Allah. Yang kedua? Ha. Dahsyat. Dahsyat juga Elisa ni. Habis tu, datang orang ketiga. Ah, saya. Ha. Aku lagi zalim. Okey. Yang dicuri tu, adik aku. Yang dirogol tu, mak aku. Tapi aku buat bodoh je. Okey, dalam tiga-tiga orang ni, siapa paling zalim? Saya lah. Sok senyap kan? Faham tak ni? Macam tak faham. Soalan kebat. Okay. Tinggi sangat. Cabar tu. Tiba-tiba blank lah kan? Okey, saya ni cuma mencuri. Yang dia pula merogol. Tapi dia pula, abang dan adik-adik dia yang dirogol dia juga. Tapi dia buat bodoh je. Yeah. Jadi sekarang ni, kita tengok dalam video tadi tu kan. Mungkinlah yang bunuh tu orang Gaza tu orang Yahudi. And mungkinlah yang bunuh tu orang jahat dan sebagainya. Tapi kita ni buat bodoh je. Ha, itulah maknanya siapa paling jahat. Kadang-kadang yang paling jahat adalah orang baik yang tidak menegakkan kebenaran. Masya Allah. Itu dia daripada saya. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Halim Hafiz. Masya Allah tuan-tuan. Step by step untuk pergi syukur. Tuan-tuan, saya berangkat panel ketiga. Jadi memang yang cakap lah. Alhamdulillah. Jadi mohon bertabahlah dengan moderator yang juga merangkap panel ketiga. Saya cakap kalau boleh buat soalan lah. Soalan betul-betul. Sebelum tu kita bagi pada Heliza lagi. Sebab tuan-tuan perempuan alhamdulillah Ustaz Halim Hafiz dah bagi kita step by step insyaAllah jadi orang yang bersyukur. Maka Heliza Helmi, Buya Hamka pernah mengatakan, Buya Hamka ni tuan-tuan ulama Nusantara. Dia bukan saja ulama tuan-tuan, ulama versatile. Pernah tengok cerita ketenggelamnya kapal Vendovich? Tak pernah tengok lagi kan? Tujuh hari mencintaimu? Okay, cuba cek. Tahu-tahu cerita ni tuan-tuan, tenggelamnya kapal Vendovich. Dia seorang ulama yang karang, nama ulama Buya Hamka. Tapi cerita ni pun, dia cerita yang best kan? Cerita yang penuh dengan apa nama? Kisah cinta tapi dia level lain tu. Tuan-tuan tengoklah. Buya Hamka ni versatile, bahkan dia ada syair dia sendiri. Masya Allah, hebat. Buya Hamka sebut dalam kata-kata dia bahawa makam syukur itu lebih tinggi berbanding makam sabar. Kenapa? Kalau kita diuji untuk sabar itu biasa. Malah sabarlah. Tapi bila kita banyak nikmat, untuk syukur tu susah. Jadi orang yang bersyukur lebih tinggi makam daripada orang sabar. Jadi mungkin Palestin, Syria, Afrika, mereka diuji dengan makam sabar. Tapi kita diuji dengan makam syukur. Jadi Eliza sebagai orang Malaysia, Malaysia kan? Malaysia? Kenapa orang macam Arab kan? Allah. Oh my god, oh my god. Tentang perempuan saya pergi Amerika. Sungguh ni, saya jumpa seorang ni. Eh, macam kenal lah. Macam Eliza, tapi Eliza kita. Kalau mentalik lah. Eliza kita 90% kan? Jadi Eliza sebagai orang Malaysia, kita Malaysia, Ustaz Ali Afi dia jawab kan? Peranakan jadi apa sebenarnya? Kita ni tak, sebenarnya Eliza kalau dia pergi ke Gaza, kalau nak beli baju dia kena pergi kat section kanak-kanak. Section kanak-kanak. Sebab ada size, they want you. Tengok tu punya punchline tak sampai lagi dah. InsyaAllah. Eliza macam mana? Makam syukur. Okay. Allah Akbar, Masya Allah. Okay, sebelum tu, sebelum kita nak pergi ke Malaysia ni, saya nak berkongsi sikit lah. Tadi kita dah cerita pasal Syria sikit, pasal Gaza sikit. Yeah. Lepas balik daripada Syria, tak sampai beberapa hari kami dihantar pula pergi ke Yaman. Yaman dulu, kalau kita fikir Yaman kan sebuah negara, oh negara Arab, mesti okey punya. Tapi rupanya Yaman dalam negara Arab adalah negara yang paling miskin. Sama juga macam Afrika kemuluran yang teramat dahsyat. Sebelum berlaku peperangan, mereka dah makan sampah sebagai makanan mereka. Namun sekarang bila dalam keadaan perang, makan sampah pun tak ada. Begitu dahsyat sekali. Jadi dengan keadaan yang tak berapa nak tahu tentang isu Yaman dan sebagainya, akhirnya kami dihantar untuk pergi bantuan kemanusiaan di Yaman. Perjalanan untuk sampai ke Yaman tu, turun naik flight, perjalanan darat, hampir nak mencecah ke 50 jam. Memang Masya Allah pinggang kita rasa tak nak kata macam mana lah. Biasanya paling lama pun pergi Mekah, Madinah pun paling-paling pun berbelas jam. Kalau transit dan sebagainya. Tapi ini dalam banyak-banyak negara yang saya pergi inilah paling lama perjalanan dia ambil masa 50 jam pergi. Nak balik pun lebih kurang dalam 50 jam. Bila sampai saja kami pergi ke bumi Tarim dulu. Tarim Yaman. Jadi dulu saya kata, bila sampai saya pun tak tahu Tarim tu apa. Memang orang kata totally
zero lah tak tahu. Bila sampai sahaja, jarang sangat nak nampak wanita-wanita dekat sana. Yang nampak lelaki lah, tapi itu nak cerita ni. Cerita dia memang jangan nampak. Dan bila kami berada dekat rumah, barulah wanita-wanita tarian ni datang ke rumah kami dengan keadaan berpakaian dan tutup muka, burdah lah. Dan bila kami nak masuk dekat yaman tarian, kami diwajibkan untuk pakai burdah. Semua orang kena pakai burdah. Kita pun okay, tak apalah pakai burdah. Tapi kita pun tak tahu juga teknik pakai burdah di tarian tu bagaimana. Bila kita pakai burdah, ada sahabat saya ni pakai burdah, nampak kening. Lepas tu dia kata, kena tutup kening. Kening pun kena tutup sebab bagi mereka, kening itu kalau nampak, aib bagi mereka. Tahap seperti itu. Mereka sangat menjaga, Masya Allah. Tapi kening macam Ustaz Alim tak laku sangat lah. Tak payah tutup lah Ustaz Alim. Masya Allah. Jadi okey, tak apalah, kita pun datang dengan keadaan yang sangat sopan, sangat baik, Masya Allah. Dan setiap kata-kata daripada orang-orang dekat yang mentarim tu, dia macam mutiara-mutiara yang sangat berhikmah. Saya ni kalau macam pergi tempat perang dan sebagainya, memang kita sedih dan sebagainya, tapi rasa sampai nak menangis teruk tu, Alhamdulillah dapat kontrol lagi lah. Kalau tengok orang macam tak ada kaki, tak ada tangan, kita cuba tahan untuk tak menangis depan mereka. Namun bila sampai ke bumi tarik, mereka bawa kami pergi ke satu tempat dinamakan Darul Zahra untuk perempuan. Lelaki apa nama dia? Darul jugalah, tak ingat Darul apa. Tapi Darul lelaki lah, semua kat lelaki, semua satu tempat tu perempuan semua. Bila masuk saja dekat Darul Zahra, kami disambut oleh penyambut tetamu. Penyambut tetamu pula, penyambut yang buka pintu tu. Buka pintu, dia kata, Assalamualaikum. Kami menjawab, Waalaikumsalam. Dan mereka terus perkenalkan, ini merupakan yang buka pintu tadi, merupakan wali Allah. Kami macam, oh okey, Masya Allah. Itu makcik tu, dia cuci toilet. Juga merupakan wali Allah. Dia macam bila masuk dekat Darul Zahra tu, dia macam bukan dekat dunia dah. Kami rasa macam satu kawasan yang lain daripada dunia. Kami rasa macam ini adalah tempat bumi berzikir. Ini adalah tempat yang memang mengagungkan Nabi. Saya sangat, dia macam totally kita masuk pintu tu, kita berada dekat kawasan lain. Saya macam terkebir-kebir untuk ada seorang makcik kita tengah jahit pakaian. Dia pun, kami pun berhenti dekat makcik tu, dia terus menghadiahkan kami dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Masya Allah dahsyatnya. Dan di sana berlakunya perniagaan, di mana ada yang jual telekung, jual tasbih, jual tudung, handsock dan sebagainya. Dan mereka kata tudung, telekung dan sebagainya mereka tidak akan jual tanpa mereka buat itu dengan keadaan mereka berzikir. Sambil mereka jahit telekung, sambil itu mereka berzikir. Saya tu saya kata totally, saya rasa ini satu dunia yang berbeza dengan selalu yang kami nampak. Walaupun dekat Syria, dekat Gaza, mereka hafaz Quran, jadi mereka sentiasa berzikir dan berzikir. Dan satu malam tu mereka suruh kami buat perkongsian. Bila kita buat perkongsian, biasa kita kan sempol macam sambal badak, sumbu dan sebagainya, Masya Allah. Bila kita bercakap, tiba-tiba orang gelap. Bila gelap, ada seorang wanita, dia kata, Sallu ala Nabi. Semua teruk, Allah, Allah. Semua senyap sekitar, Masya Allah, kita dah buat lawak, kita laluan ke? Tak boleh, kita pun cakap-cakap lawak lagi kan. Orang tahu lagi, Sallu ala Nabi. Mereka terus senyap lagi, Masya Allah. Dan bila waktu rehat, kan kita ada loceng, kalau kat sekolah ada bunyi loceng. Mereka tak ada loceng. Akan ada seorang, sebab semua perempuan kan, akan ada seorang wanita kat situ, dia akan sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Akan terus break. Tukar pula sesi yang lain. Saya kata, Masya Allah, Masya Allah, hebatnya. Dan dekat leher ataupun tangan mereka sentiasa akan ada tasbih dan sentiasa akan diikat dengan kayu sugi. Bagi mereka itu sangatlah aib kalau mereka tidak bersugi ataupun tidak ada tasbih pada diri mereka itu sendiri. Dan ketika berjalan, saya berjalan dengan wanita-wanita tarikh, dia kata, cuba kita lihat di kiri kanan kita ada tumbuhan, ada bangunan, tanah. Setiap daripada apa yang kita lalui ini, sentiasa mereka sebenarnya berzikir pada Allah SWT. Dan ketika kita melihat setiap orang daripada kita, kita kena lihat di kalangan kita semua ini, kita tak tahu siapa sebenarnya yang merupakan wali Allah. Siapa sebenarnya yang memang dekat dengan Allah. Bumi Yaman, bumi Tarim adalah mereka yang ramai sangat merupakan ulama dan juga wali-wali Allah. Saya tak ingat siapa nama wali ini. Bila bulan Ramadan, dia takut nak baca Quran waktu siang. Bukan takut apa, sebab ketika dia baca Quran waktu hari biasa, dia terasa seperti mulutnya keluar madu. Begitu manis dan lazat sekali ketika dia membaca Al-Quran. Dan bila bulan Ramadan, dia nak baca Quran waktu siang, dia rasa macam madu keluar daripada mulut dia. Betapa hebat dan dahsyatnya mereka ni dekat dengan Al-Quran itu sendiri.
Dan selepas kita berada dekat Bumi Tarikh, kita pun pergi dekat kamp pelarian dekat Yaman. Ketika pergi ke satu tempat yang dinamakan Tanama, kami nampak seorang pakcik. Dia baru sahaja lepas habis solat. Ketika dia nak pulang, dia pegang tali tau. Di jalan ada tali yang mengiringinya. Memang dia letak tali untuk dia sampai ke rumah. Sebab pakcik ini, pakcik yang tak nampak jalan di dunia. Pakcik ini merupakan orang yang buta. Lalu ketika dalam perjalanan kami semua berkumpul dekat pakcik ini, kami ikut pakcik ini sampai ke rumah. Dan rumah pakcik ini, Masya Allah, dibina dengan pohon-pohon tamar dan bubuhnya adalah merupakan sampah sarap. Ada slipper, ada plastik, ada tong untuk ditutup menjadi atap. Pelarian dekat Yaman, kadang-kadang saya tengok lebih dahsyat daripada yang berlaku dekat Gaza dengan Syria. Anak-anak dekat sana yang memang tak cacat, yang tak dapat bergerak, mukanya penuh dengan lalat kerana mereka tak dapat makanan ataupun air yang bersih sama sekali. Lalu kami pun duduk bersembang dengan pakcik. Saya kata, "Pakcik, Masya Allah, kenapa tali ni ada dekat kawasan daripada masjid ke rumah pakcik?" Dia kata, "Tali inilah yang akan membantu dia untuk bergerak daripada rumah nak pergi ke masjid." Dan pakcik ni kata, setiap hari dia akan bangun pukul 3 pagi, dia akan pergi dekat masjid. Kami tanya, "Kenapa bangun pukul 3 pagi?" Sebab dia kata, "Pakcik kan buta, pakcik tak nampak pukul berapa, pakcik tak tahu pukul berapa. Pakcik bangun awal-awal, pakcik pergi kat masjid. Dan kemudian bila pakcik dengar ada masjid lain azan, maka pakcik tahulah itu merupakan dah masuk waktu subuh. Dan pakcik akan bangun dan pakcik pun akan azan dekat kawasan tempat tinggal pakcik ini. Kerana pakcik merupakan Bilal. Merupakan seorang Bilal yang dah 10 tahun menjadi Bilal yang ulang alik pergi ke masjid selama 10 tahun. Tali inilah menjadi saksi untuk pakcik pergi ke masjid." Dan waktu itu kami tersentak dalam keadaan pakcik tak nampak jalan dekat dunia. Biasanya waktu itu dekat leher dia ada tasbih dan ada kain sugi. Kejap lagi kita akan pasang video ini. Dia kata, "Alhamdulillah, syukurlah. Syukur ya Allah. Dia bagi, Allah bagi masih lagi nikmat. Ada kaki, ada tangan untuk pergi ke masjid." Ada satu peristiwa, saya tak ingat sangat nama cerita ni, nama insan ini. Cuma nak bagi tahu, seorang lelaki ni dia ada 7 orang anak. Satu hari kaki dia kena potong sebab dia ada satu penyakit menyebabkan kaki dia kena potong. Bila dia balik ke rumah, ada orang bagi tahu, "Tuan, anak tuan, seorang yang anak kesayangan tuan dah meninggal dunia." Dia pun senyum, dia kata, "Alhamdulillah." "Tuan tak sayang anak ke? Anak tuan meninggal ni?" Dia kata, "Sekurang-kurangnya Allah dah bagi pinjam 7 orang anak. Allah hanya ambil satu saja. Alhamdulillah, aku masih ada 6 orang anak. Aku pula sebelum ini Allah pinjamkan aku kaki. Allah baru ambil satu kaki. Alhamdulillah. Satu hari cerita, aku berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki yang muka dia memang hodoh, memang teruk sangat-sangat. Lalu aku bertanya kepada lelaki ini, apa yang telah berlaku pada kamu sebab muka kamu begini rupa teruknya?" Dia kata, "Dulu aku ada isteri yang ramai. Aku ada anak-anak yang ramai. Aku ada tanaman dan aku merupakan orang yang paling kaya dekat kampung itu. Satu hari Allah uji aku, tanaman aku hancur, anak-anak aku semua meninggal dunia. Begitu juga dengan isteri aku. Aku waktu itu keseorangan di kampung ini dan tiba-tiba aku terdengar suara anak kecil menangis. Aku pusing di belakang dan terkejut, rupanya anak kecil itu adalah anak aku. Rupanya masih hidup seorang anak aku ini. Lalu aku nak pergi mendapatkan anak aku, tiba-tiba datang seekor harimau tengah memaham anak aku. Dan ketika itu aku berlari nak selamatkan anak aku, tak dapat kerana harimau itu telah menelan dan memakan anak aku itu sendiri. Dan tiba-tiba aku terdengar suara kuda. Bila aku pusing ke belakang, aku tengok kuda aku masih hidup. Ketika aku nak mendekati kuda ini telah menendang muka aku dan memincak-mincak aku sampai muka aku jadi begini." Dan dia berkata, "Alhamdulillah, dalam keadaan semua benda Allah dah ambil, muka aku dah hancur, aku masih lagi mempunyai bibir dan juga hati. Di mana bibir ini, aku masih lagi boleh berzikir dan hati aku masih lagi boleh ingat pada Allah." Masya Allah. Kita menyangkakan orang yang banyak duit itu adalah orang yang tenang.
Kita menyangkakan orang yang mempunyai rumah yang besar adalah orang yang bahagia. Kita sangka orang yang mempunyai makanan yang enak-enak, yang lazat-lazat, mereka mempunyai ketenangan dan kebahagiaan. Bill Gates, orang yang kaya dalam dunia, belum tentu dia tenang. Mungkin orang yang makan nasi dengan kicap, itu adalah orang yang tenang. Dan hadis Nabi Muhammad SAW ada menceritakan, Allah ambil seorang yang paling derita dalam dunia, dicelupkan, masuk ke dalam syurga, lalu Allah tanya, ya fulan, adakah kamu pernah merasai derita dalam dunia? Dia kata, aku tak pernah merasai derita dalam dunia. Walaupun dia hanya dicelupkan seketika dalam syurga, dia tak pernah rasa derita. Lalu dia ambil pula seorang yang paling bahagia dalam dunia, dimasukkan secelup sahaja sekejap dalam neraka, terus ditanya, ya fulan, adakah kamu pernah merasai kebahagiaan dalam dunia? Dia kata, aku tak pernah rasa bahagia dalam dunia. Nak beritahu apa, Masya Allah, dalam kehidupan kita ni, tingkatan syukur itu adalah tingkatan yang paling rendah. Mereka yang tak pernah keluar daripada mulutnya untuk rasa syukur, yang keluar daripada mulutnya adalah mengeluh, mengeluh, mengeluh. Apatah lagi bila ditimpa musibah, lagilah mencabar untuk dia bersyukur. Tingkatan yang kedua adalah mereka yang diberikan nikmat, dia sebut syukur. Hebatnya seorang mukmin, bila diberikan nikmat, dia syukur. Bila diuji, dia akan bersabar. Dan yang ketiga, tingkatan yang paling hebat adalah mereka yang diuji, dia bersyukur. Bila diberikan musibah, dia juga bersyukur. Itulah antara orang-orang dekat Gaza, dekat Syria, diuji musibah tapi masih lagi boleh menyebut alhamdulillah. Jadi kita sebagai orang berada dekat Malaysia ni, kita selalu fikir syukur itu apabila diberi sesuatu pada kita. Syukur itu adalah sesuatu yang kita harapkan kita dapat, baru kita syukur. Tapi bayangkan kita yang tengah ada kaki sekarang ini, mungkin kita jarang pegang kaki kita, alhamdulillah syukur. Kita bangun pagi tengok cermin, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah, kau bagi aku mata ya Allah. Syukur ya Allah, kau bagi aku mulut untuk berkata-kata ya Allah. Syukur ya Allah, kau bagi aku tangan untuk buat kerja ya Allah. Kita jarang nampak itu adalah merupakan nikmat. Satu hari na'udzubillah, bila Allah bagi kita patah kaki na'udzubillah, sakit kaki dan sebagainya, ketika itu barulah kita mula cakap, ya Allah, kembalikanlah kesihatan kaki aku ini ya Allah. Kita benda yang dah ada, kita jarang sangat bersyukur. Ahli keluarga kita, mak kita yang masih ada, kita jarang bersyukur. Tapi bila mak kita dah tak ada, ya Allah, seolah ya Allah, waktu ketika Allah pinjam ke mak kita. Jadi apa yang Allah bagi nikmat dekat Malaysia ini, kita kena jaga sungguh-sungguh, kita kena buat yang terbaik. Dan apabila telah terjadi seperti mana orang Syria, belum tentu kita takut, kita belum tentu menjadi sekuat mereka untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Takut-takut kita sentiasa mengeluarkan perkataan yang tidak elok, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak bersyukur, kita tidak menjadi orang yang sedikit, kita tidak menjadi orang yang redha, tidak menjadi orang tenang. Maka bagaimana kita nak pergi menghadap Allah dalam keadaan yang kita nak Allah panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah, terima kasih Ustazah Eliza Yami. Tersentuh tuan-tuan, semua tuan-tuan. Jadi saya nak serahkan mikrofon ni pada tuan-tuan puan-puan, sebab sejam dah kita forum, ada yang nak pegang-pegang pinggang kan. Jadi insyaAllah untuk lega dengan pinggang-pinggang kita, kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan dua panel kita kecuali moderator, tuan-tuan boleh pergi ke mikrofon dan tanya soalan, ataupun mungkin boleh buat request nak bermakna Ustaz Halim Hafiz buat beatbox. Dia boleh buat beatbox tuan-tuan, tapi bunyi dia ya Allah teruk tuan-tuan ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, persilakanlah. Dan kami sangat bersuka cita kalau ada yang sudi berinteraksi dengan kami. I love you so much. Jadi kalau ada tuan-tuan, silakan, persilakan soalan barangkali. Sambil-sambil menunggu kan orang-orang yang berani untuk tengok soalan, saya teringat guru saya kalau dulu zaman kami belajar, dia nak bagi kami motivasi untuk